Informasi lain, pemirsa, guna menata estetika kota, penertiban kabel semrawut dilakukan Pemkot Tangerang Selatan, Banten. Kabel-kabel yang menjuntai di jalan raya diputus setelah sebelumnya dilakukan sosialisasi pada pihak operator. Jaringan kabel udara yang bertumpuk ini diputus pihak pemerintah Kota Tangerang Selatan, Banten. Sebelumnya, pemutusan jaringan kabel udara telah dilakukan di Jalan Raya Ciater, Jalan Musyawarah, Jalan Menjangan, dan Jalan WR Supratman, Kecamatan Ciputat. Sedangkan tahun ini rencananya, penertiban kabel semrawut akan dilakukan di 5 lokasi. Pihak Pemkot telah melakukan sosialisasi terhadap pihak operator agar mengganti kabel udara dengan kabel optik yang tertanam di bawah tanah. Selain itu, pihak operator bisa menggunakan satu tiang bersama agar tidak terjadi kesemrawutan kabel optik yang bisa membahayakan pengendara. Dengan ditertibkannya pemasangan kabel juga diharapkan dapat memperindah estetika kota. Tahun ini ada 5 titik ruas jalan yang akan dilakukan. Ya, mudah-mudahan bisa semua kabel-kabel udara ini kita rapikan. Penataan ini kita sekaligus pendataan mana saja provider-provider yang sudah melakukan izin dan membayar retribusi daerah seperti itu.